Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, wa qad kariha jama'atun, sungguh satu jamaah ulama telah membenci, minal mutaqaddimin, ulama mutaqaddimin terdahulu 300 tahun ke sana, jadi periode salaf, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, fi yaumin wa lailatin, al khatma fi yaumin wa lailatin, akan khatam pada satu hari satu malam 24 jam. Beliau memakruhkan itu, beliau enggak suka itu. Wa yadullu alaihi ma rawainahu bil asanidi sa'iati fi sunani Abi Dauda wa Tirmizi wa Nasai wa ghairiha an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dan menunjuki atasnya, atas pendapat ini, apa yang kami telah riwayatkan dia dengan sanad-sanad yang sahih di dalam sunan-sunan Abi Daud dan Imam Tirmizi dan Nasai dan selainnya. An Abdullah ibni Amrin, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqall min salasin, tidaklah faqih, tidaklah faqih, tidaklah seorang ahli fikih, orang yang enggaklah orang itu ngerti fikih, man qara al-Qur'ana, orang yang baca Al-Qur'an, fi aqalla min salasin, kurang dari 3 hari. Enggak dianggap ahli fikih. Jadi minimal 3 hari, gitu, berarti begitu ya. Minimal 3 hari, 3 hari. Yang kurang dari 3 hari, baru 2 hari, baru 1 hari, udah hatam, enggak ahli fikih. Dan Imam Syafi'i, beliau bulan Ramadan sampai 24 jam sehari semalam 2 kali khatam. Ya, itu lain ya. Jadi orang-orang yang seperti itu lain. Kalau kecuali wali itu namanya dakhariqul adah yang begitu ya. Kalau model-model kita jangan. Wa amma waqtul ibtidai, dan adapun waktu permulaan, wal khatmi, dan waktu khatam, fahuwa, maka dia itu ila khiratil qari, ya, kembali kepada pilihan seorang qari, ya, silakan dah. Fa in kana yaqtimu, maka jika ada dia itu khatam, fil usbu'i, dalam seminggu, dalam satu Jumat, ya, bahasanya satu Jumat, ya, bahasa kita satu minggu, marratan, sekali, ya, umpama kita pengen, ya, kita kepengen seminggu sekali khatam, nah, maka faqad, maka sungguh karena ada Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau yabtadi'u, beliau mulai lailatal jum'ati, di malam Jumat. Nih, kalau kita pengen seminggu khatam, satu Jumat khatam, mulainya malam Jumat, wa yakhtimu, jadi ibtidanya mulainya di malam Jumat, wa yakhtimu, dan dia atamkan lailatal khamisi, di malam Khamis. Kalau kepengen seminggu atam, satu Jumat atam, jadi mulainya malam Jumat, hatamnya malam Khamis. Wa qala al-imamu Abu Hamidin, dan berkata oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali fil Ihya'i, beliau berkata dalam Ihya'nya, al-afdalu, yang paling afdal yaitu ayakhtima khatmatan, bahwa dia khatamkan satu kali atam, bil laili, di waktu malam, wa ukhra, dan yang lainnya bin nahari, di waktu siang, ya, pokoknya gimana aja dah, pokoknya
ya. Satu kali atam di waktu malam, ya. Besoknya lagi atam di waktu siang. Jadi ya, beda-beda gitu ya. Wa yaj'alu, dan dia menjadikan. Wa yaj'ala, ya, atau ayat khatimah. Dan dia menjadikan khatmatan hari, akan khatam siang. Kalau siang hari apa? Yaumul Isnain, hari Senin. Ya, khatamnya itu hari Senin. Fi raka'atil fajri, di mana? Di dua rakaat fajar, baca dalam Quran. Khatamnya biar khatam dalam, ya, baca dalam salat. Baca dalam salat. Jadi khatamnya ketika lagi salat. Au ba'dahuma, atau setelah, ya. Jadi fi raka'atil fajri, pada dua rakaat fajar. Jadi dalam salat. Berarti dua rakaat fajarnya apa? Salat subuh. Khatamin di salat subuh. Au ba'dahuma, atau setelah keduanya, berarti setelah dua rakaat itu di waktu subuh berarti. Wa ja'ala, dan dia menjadikan khatmatal laili, khatam malam, lailatal jum'ati, malam Jumat. Ya, malam Jumat. Kalau tadi jadiin khatamnya itu siang pada hari Senin pada dua rakaat fajar. Itu dianggap siang tuh ya. Dua rakaat fajar. Berarti awal itu awal siang tuh. Ya, awal siang. Jadi kalau siang jadiin subuh atau setelah subuh. Nah, kalau malam dijadikan khatam malam Lailatul Jumati, di malam Jumat. Fi raka'atil maghribi, di dua rakaat maghrib. Kalau malam. Au ba'dahuma, atau setelah maghrib. Berarti sisain berapa gitu ya. Liyastaqbila awalan hari wa akhirah, supaya dia menghadap awal siang dan akhir siang. Ini jadi kita harus atur juga nih ini. Mau ikut siapa itu ya. Jadi kalau Sayyidina Utsman, beliau mulainya malam Jumat, khatamnya hari Kamis. Kalau seminggu menurut ya Sayyidina Utsman, mulainya malam Jumat, khatamnya ya malam Kamis. Kalau seminggu ya, atau satu Jumat, mulainya malam Jumat, khatamnya malam Kamis. Nah, kalau Imam Ghazali ya, jangan monoton itu terus itu ya. Jadi ada waktu malam, ada waktu siang. Khatamkan di waktu malam dan yang lain lagi di waktu siang. Ya, kalau siang yaitu subuh, di dua rakaat subuh. Kalau malam di sholat maghrib. Kalau siang hari Senin, ya. Kalau malam hari ya malam Jumat. Malam Jumat. Beliau enggak di sini ada keterangan mulainya kapan. Ya, enggak diketerangin mulainya kapan. Yang penting ya, kalau siang di dua rakaat subuh, kalau enggak sempat subuh, habis subuh hari Senin. Khatam pertama, khatam kedua ya malam. Jadi pertama siang, kedua besok malam. Maghrib, sholat maghrib, di sholat maghrib. Jadi khataminya lagi sholat, baca di dalam
sholat. Ya kan, apal itu mbak ya, akhirnya tuh. Ya, atam. Ya, waktu kalau yang kedua, hari, ya maksudnya Jumatnya, hari Jumat. Kalau hari Jumat berarti apa? Ya, malam Jumat ya, maksudnya malam Jumat, bukan hari Jumat. Malam Jumat yang kedua, malam Jumat, sholat maghrib, atamin di situ. Sholat maghrib. Ya sisain kok, saya enggak apa, sisain ya. Sisain umpama kulhu, enggak apa-apa. Gitu. Gitu ya. Jadi mau pakai mana silakan. Ya, mau pakai yang mana silakan. Mau pakai Sayyidina Utsman ya dalam seminggu atam mulainya ya. Malam Jumat mulainya malam Jumat. Ini enggak dikatakan maghrib atau isya. Pokoknya malam Jumat. Akhirnya malam Khamis. Mau pakai ya ikut kepada Imam Ghazali ya. Jadi mau ikut Imam Ghazali, beliau enggak bicara mulainya, beliau bicara khatamnya. Ya. Pertama yaitu khatamnya di sholat subuh, di dua rakaat sholat subuh khatamin. Kalau enggak bisa setelah subuh, setelah sembahyang gitu ya. Bukan setelah subuh, subuh juga tapi setelah sholat. Khatam kedua ya, khatam kedua itu malam, berarti malam. Kalau itu siang, yang pertama siang, yang kedua malam, yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib di hari ya, Jumat. Warwa ibn Abi Daud, dan telah meriwayatkan Imam Ibn Abi Daud an Amr ibn Murrata, dari Amr bin Murrah at-tabi'in, at-tabi'i al-jalil. Radiyallahu anhu qala kanu, adalah mereka yuhibbuna, mereka suka ayakhtimal Qur'ana, menghatamkan Qur'an min awali laili, dari awal malam. Awal malam berarti maghrib. Aw min awali nahri, atau daripada awal siang berarti subuh. Wa antal atabni munsharifin at-tabi al-jalil al-imam qala, dari Talha bin Munsharif ya at-tabi'i al-jalil al-imam berkata beliau, man khatama al-Qur'ana, siapa yang khatamkan Qur'an, ayata sa'atin ya, setiap jam, maksudnya di mana aja jam, waktu yang mana aja, kanat yang ada, minan nahari, daripada siang, di mana aja, pokoknya siang, jam di mana aja tuh, waktu di mana aja, sholat alaihil malaikatu hatta yumsia, maka bersolawat kepadanya oleh malaikat sampai sore. Ya. Jadi siapa yang menghatamkan Quran ya, di waktu setiap jam siang mana aja dah ya, di jam siang yang mana aja, waktu siang yang mana aja, maka ntar ya, ya bersolawat kepadanya oleh malaikat sampai sore. Bisa di waktu subuh jam 9 gitu ya. Wa ayata sa'atin kanat, dan waktu jam yang mana saja, minal laili, daripada malam, bisa maghrib, isya ya. Sholat alail malaikatu, maka bersolat kepada malaikat, atta yusbiha, sampai subuh ya. Itu malaikat bersolawat sampai subuh. Jadi siang mulainya mana aja? Apakah habis subuh? Apakah jam 9 itu ya? Jam 12 ya. Ya, di khatam Quran tuh. Entar sore diampunin bersolawat oleh malaikat.
Malam mulainya kapan aja? Maghrib, Isya, dia hatamkan Quran, diampunin, di bersalawat malaikat sampai subuh. Iya. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Allah berikan kita taufik untuk melakukan ini. Amin ya rabbal alamin, dan Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.